Haleluya, haleluya, haleluya. Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Pekerja Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia dalam programnya Bethel Project atau pembangunan rumah Tuhan atau bedah gereja. Maka tim khusus dalam Bethel Project ini menyikapi dan melihat gereja-gereja khususnya di daerah yang sudah kurang memadai, baik akibat bencana alam ataupun memang situasi gedung gerejanya atau akibat tuanya bangunan. Maka beberapa gereja kemudian dibangun dalam program bedah gereja ini, dan salah satunya adalah Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron di Kolon Bolon Rote. Dan gereja ini terhantam oleh badai Seroja waktu itu yang menghantam bagian-bagian di NTT sehingga bangunannya menjadi seperti ini. Tetapi kemudian bekerja sama dengan tim Kamu Hebat dan juga Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dan bergandengan tangan dengan tim pembangunan dari Badan Pekerja Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, maka setelah 6 bulan bangunan gereja dapat berdiri dengan tegak dan diresmikan minggu lalu tepat di bulan kemerdekaan, bulan Agustus 2022. Dan izinkan saya sebagai gembala berterima kasih atas kerjasama jemaat sekalian, dan juga sebagai pimpinan tim Kamu Hebat bersyukur untuk kerjasama dari rekan-rekan tim Kamu Hebat. Dan sebagai ketua satu dari Badan Pekerja Pusat Gereja Bethel Indonesia, izinkan saya juga berterima kasih untuk tim Bethel Project yang ada di Badan Pekerja Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, dalam hal ini pimpinan Bapak Pendeta Insinyur Suwito. Tuhan Yesus dahsyat, kita tetap sehati mentuntaskan amanat agung, pergi jadikan sekalian bangsa muridku, dan tetap ingat kamu hebat. Haleluya. Dari Rote, kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara menuju daerah Baduy, tepatnya di Kampung Kadu Gede, Baduy Luar, Banten. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Yeah! Allah kita. Kamu hebat berbagi kasih dan kepedulian dengan memberikan bantuan pipa PVC sepanjang 400 meter untuk mengalirkan air dari sumbernya sampai ke pemukiman warga. Terima kasih buat yang sudah membantu. Kita alhamdulillah ini lagi dikerjakan ini biar airnya sampai ke rumah. Warga. Iya, ke tempat pemukiman warga. Siap. Yang ada di Kampung Terugede. Puji Tuhan, pemasangan toren yang kedua sudah mulai dan paralon sudah siap tadi, Om. Mantap ya, untuk kebutuhan orang-orang di sana tuh. Jadi dengan dua toren, maka semua warga di sini akan tidak kesulitan air. Kamu Hebat juga memberikan paket sembako, Alkitab, dan paket alat tulis untuk anak-anak di lokasi tersebut. Minum susu nih, Abi. Bilang apa? Makasih ya. Bilang apa? Makasih. Bilang apa? Hatur nuhun. Dalam kesempatan ini, tim mengajak anak-anak untuk bermain, belajar mengenal warna dan angka. Setelah pasang toren dan pasang paralon dari sumber air, ini lihat anak-anak di sini sudah belajar. Ya, di Kampung Kadu Gede ini proses belajar pengenalan huruf dan pengenalan angka-angka serta pengenalan warna. Luar biasa. Proses ini akan terus berlanjut sampai akhirnya nanti mereka bisa membaca dan menulis seperti target kami. Mereka mengenal tulisan dan mengenal angka. Oke, okay? Support terus teman-teman, lain kami. Tuhan Yesus memberkati. Di kesempatan lainnya dari Malang Raya, Jawa Timur,
Kamu hebat berbagi kasih dan kepedulian ke Yayasan Anugerah Kasih Batu Malang dengan memberikan bantuan berupa alat medis untuk disabilitas, satu unit kaki palsu, serta paket sembako. Bantuan ini diterima langsung oleh Wali Kota Batu yang juga adalah pembina Yayasan Anugerah Kasih Batu Malang. Kita belajar sama-sama, kita dititipin anak-anak hebat, tapi kita juga jadi orang tua yang hebat buat mereka. Jadi kita gak perlu takut, kita punya Tuhan, kita gak perlu takut, kita gak sendirian. Kita gak sebanyak teman-teman kita yang bisa nopang kita satu sama lain. Untuk selanjutnya, sambutan dari perwakilan tim Kamu Hebat Malang yang akan diwakilkan oleh Ibu Mama Santoso. Berambang dulu dari tim Kamu Hebat. Sebenarnya beliau ingin sekali bawa ke sini, tapi karena Bapak Jirikat ini pelayanannya bukan saja di satu tempat, tapi nasional juga, bukan keluar juga. Maka Bapak Kecil menyampaikan salam hormat untuk Ibu Wali Kota bersama seluruh masyarakat Kota Batu, dan khususnya untuk anak-anak dan orang tua dari Yayasan Anugerah Kasih. Dan untuk itu, Ibu Dewan Pimpinan Kota, Ibu Wali Kota, sekaligus Ibu Ketua Dewan Pembina Yayasan Anugerah Kasih, mohon berkenan menerima secara simbolis untuk tetap semangat, jangan menyerah, kita masih punya Tuhan. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Mari kita terus bersama-sama mendukung pelayanan Kamu Hebat, baik melalui doa atau dana ataupun barang, agar pelayanan kasih dan kepedulian Kamu Hebat semakin menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu Hebat.